Assalamualaikum. Kembali ke Geng Gunggar Channel. Hari ni aku ada kereta ni. Wira 1.6 single cam. Nak tukar brake pad. Tapi dia punya brake depan ni dia dah pakai 1.5. Kecil lah, bukan 1.6 punya. Tak tahu lah apa cerita di sebaliknya. Lagi aku nak jack dulu stand kat tayar, nanti aku tunjuk. Okey. Ni aku, tayar aku dah buka. Okey. Ni 1.5 tau. Pam dia kecil. Ni disc brake 1.5. Semua 1.5 lah. Ni 1.5. Kalau 1.6 dia pakai stabilizer link ikat kat absorber. Okey, kita tukar. Buka. Okey, untuk brake 1.5 ni cuma buka skru ni je lah. Skru bawah ni saiz 17. Okey, sekejap aku buka dulu. Ya, saiz 17. Mana kena nombor saiz dia? Ha, ni. Okey, saiz 17 eh. Okey, dah buka, tarik je skru dia keluar. Berkarat. Nanti kita bubuh grease lah. Okey, lepas tarik skru tu, tarik je pam ni kat atas. Tu dia. Nak lebih elok, kita keluarkan skru dia. Nanti nak bubuh grease. Tu dia. Memang dah nipis eh, dah habis. Okey, brake pad dia aku dah keluarkan. Ni ada. Dah nipis eh. Ha, ni yang baru. Okey, tu pasangan. Okay, brake pad tadi dah pasang. Lepas tu piston ni kena press masuk balik lah. Aku pakai tool ni. Okay. Okay, ni lah tool dia. Ikutkan kena dua tangan lah. Eh, pusing nanti dia akan masuk ke dalam. Okay, ni dah pusing, piston pun masuk dalam. Dia dah rapat lah. Kita buka. Okay, ni dah masuk. Itu ni skru dia. Caliper pin. Nanti buah grease lah. Aku pakai grease ni. Tak adalah pakai grease yang calik-calik tu. Pakai grease tembak je. Itu. Okay. Kita pasang balik. Tak ada masuk. Tu boleh masuk bawah lah. Dah spray. Tu ikat kuat lah. Okay, skru dah ikat kuat. Boleh nampak lah brake pad tu tebal. Nampak. Tu boleh pasang balik lah rim. Itu buat sebelah kiri pula. Okay, ni brake belah kiri. Aku dah jack, dah stand. Rim pun aku dah buka. Aku buka lah skru ni. Sama juga lah karat. Tu. Skru driver. Cepat. Cepat je kat sini. Okay. Dah naik. Okay, keluarkan. Letak atas. Letak brake dia. Dah nipis lah. Dah habis. Dah kena besi.
Oh ya, lagi satu dia punya dish rotor pun dah makan lah kat sini. Boleh nampak lah tu. Ini paling penting. Jangan sampai hilang. Dia duduknya kat sini lah. Ni yang atas ni. Itu. Okey. Dia ada empat. Kena habis lah. Dah makan kena kat dish. Ya, ni ya. Zing tu. Ini berepek yang baru. Dia nanti dia akan duduk kat situ. Nampak tu? Cover tu. Yang belakang pun sama. Okey. Tu nanti tembak-tembak angin, boleh pasang balik. Tembak angin lah, buang abuk. Okey. Lepas tu piston ni kan pam bagi masuk balik ah. Okey, piston dah masuk. Lepas tu cuci skru ni. Dan cuci skru ni, tembak grease. Tu. Pasang baliklah semua. Okey, ni bagi dia dah siap pasang semua. Okey. Dah siap. Kalau korang nak check brake pad depan tebal lagi ataupun tak, senang je sebenarnya. Kalau yang boleh nampak lah. Kalau rim macam ni tak apa, dia boleh nampak. Senang, tunjuk. Tengok kat lubang ni pun boleh. Macam ni. Jadi kamera kau boleh masuk, kau just suluh je situ. Ataupun nampak? Yang mana tu? Tu. Nampak? Okey. Sini ke sini adalah brake pad-nya ni. Ni dia punya besi, besi brake pad yang brake pad-nya ni. Kalau dah nipis memang nampaklah. Kan. So kalau nipis dia nampak macam tu lah, nampak. Sikit je. Okey. Kalau yang rajin lah, kalau tak rajin, bawa je lah ke bengkel. Okey. Dah siap. So dah siap, bolehlah serah ke owner semula. Okey, satu lagi, bila dah siap tukar brake pad tadi tu, jangan lupa pump tau brake ni. Keras, baru start. Pam lagi sekali. Okey. Okey, kau dah siap pam tadi. Lepas tu cek minyak brek. Cukup ke tak? Ni aku dah cek tadi, cukup. Korang cek minyak brek, okey ke tak? Lepas tu siap lah semua. Okey guys. Yalah, sampai situ sajalah dulu. Macam mana nak tukar brake pad depan Wira 1.5. Bye bye.